Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Pangkep melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan tahun 2020 berlangsung di ruang pola kantor Bupati Pangkep. Pelatihan ini diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau P3MD, beserta para kepala desa se-Kabupaten Pangkep. Adapun pemaparan teknis penggunaan dan penetapan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa, yang dimana penyaluran BLT harus sinkron dengan berita acara musyawarah desa dan jumlah yang ada di peraturan kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Pangkep Abdul Haris Has menyampaikan agar desa bisa merubah status desanya. Jika selama 5 tahun desa tidak ada perubahan, berarti ada sesuatu yang tidak dijalankan. Ada 3 prioritas penggunaan dana desa terkait perubahan Permendes di masa COVID-19 yang penting diketahui dan dipahami oleh para kepala desa, yaitu penanganan COVID-19, bantuan langsung tunai atau BLT, dan padat karya tunai atau PDT. Semester setiap 4 bulan, cuma kan ada COVID, sekalian kita semuanya dengan kegiatan-kegiatan COVID, karena banyak perubahan-perubahan kegiatan yang ada di desa terkait dengan perubahan tentang penggunaan desa. Makanya kita menggunakan dari sudah ada momen karena ya seharusnya kan selama ini kita WA kita tidak maksimal. Tadi sudah jelaskan Pak Kabit ini terkait dengan penggunaan dana masa COVID ini, alat penggunaan dana karena di Permendes 11 ini yang diubah Permendes 6 itu tinggal tiga prioritas penggunaan dana desa, yaitu penanganan COVID, sama padat karya tunai. Di luar itu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan. Nah ini yang teman-teman desa harus tahu bagaimana perubahannya, bagaimana menggeser anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan di APBD sebelumnya. Dan berharap setelah dilakukan evaluasi tersebut, para kepala desa dapat memahami dan tidak ada lagi kebingungan mengenai penggeseran anggaran di masa COVID-19 ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.